Tim penggerak PKK Kabupaten Tapin bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin menggelar Festival Pangan Lokal B2SA atau Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman tingkat Kabupaten Tapin tahun 2023 di Aula Sekretariat PKK Kabupaten Tapin dan diikuti 12 kecamatan di Kabupaten Tapin. Kegiatan yang mengusung tema makan enak, makan sehat, makan B2SA, suka sayur dan buah ini, menurut Riza Ramadi selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tapin mengatakan bahwa melimpahnya bahan makanan pokok di Kota Bastari ini mendasari pihaknya untuk terus mengusung tema yang berbeda setiap tahun dalam melaksanakan kegiatan ini. Sebenarnya bahan pokok kita ini kan banyak, jadi kalau untuk digali setiap tahun itu tentu banyak yang berbeda ya, karena saking melimpahnya bahan makanan pokok dan bahan makanan yang bergizi di daerah kita. Alhamdulillah daerah kita memang dikaruniai bahan makanan yang memang banyak dan beragam. Di sisi lain, Riza Ramadi juga mengatakan, dengan melihat cara para peserta menata dan mengkreasikan makanan yang diperlombakan kali ini, menambah keoptimisannya untuk menjadi juara saat bersaing di tingkat provinsi. Arif Tapin TV.